Salam, semangat pagi. Saya bersyukur semangatnya yang pagi Om. Saat ini kita boleh bersemangat pagi. Karena apa? Bapak Ibu, saudara sekalian, kita dipimpin oleh seorang yang luar biasa. Dua orang yang luar biasa itu adalah Pak Pepeng dan Bapak Gocongping. Namanya dulu. Perkenalkan, saya sampai lupa tadi mengingatkan tim Surabaya. Saya Yohanes Handoyo, saya ketua dari PSMTI Bojonegoro. Saya sudah lama ikut di PSMTI. Saya sudah pernah ikut di Munas Semarang, bertemu dengan Bapak Pepeng waktu pengangkatan. Tetapi yang luar biasa adalah sosok yang selalu kita hormati adalah Bapak Gocongping. Seumpama saudara-saudara, kalau Bapak Gocongping ini, maaf, ini sudah tidak ada, apa ada penggantinya sosok beliau yang luar biasa ini? Beliau ini luar biasa saudara, karena dari provinsi sampai provinsi lain, beliau sang selalu hadir, selalu memberi bimbingan, selalu membina PSMTI ini, baik di Bojonegoro. Ini hal luar biasa saya kira. Saya angan-angan, kira-kira kalau beliaunya ini sampai mungkin tidak ada, apa PSMTI ini bisa berlanjut? Tetapi saya kira ketika kita punya semangat pagi, punya semangat yang bersatu, punya semangat yang berkomitmen, apapun dalam kondisinya, PSMTI tetap maju. Yes. Walaupun tanpa siapa? Walaupun tanpa Pak Gocongping, walaupun Pak Pepeng, tetap kita maju, saudara. Kita adalah tulang punggung dari PSMTI. Karena kita provinsi yang terbanyak saat ini di PSMTI seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ini. Saudara, apa yang diprogramkan oleh PSMTI ini, saya sudah amati 3 tahun, ini sangat luar biasa, sangat membantu. Jadi ketika kita ini sudah dibina, dibentuk ini, biarlah tetap bersemangat, tetap bersatu, tetap saling menghormat. Saya berterima kasih ketika saya diundang Imlek di kota Kediri, di kota Tuban, bertemu dengan ketua yang di Tuban, Cime ini sangat luar biasa. Beliaunya menyambut yang sangat luar biasa kepada kita. Juga kemarin diundang ke PSMTI Kediri oleh seorang ibu juga sebagai ketua di sana. Sangat luar biasa. Jadi saudara, saya belum melihat banyak PSMTI yang pastinya juga sangat-sangat luar biasa, saudara. Saudara, kita ini kalau sudah di PSMTI ini, biarlah kita memiliki hati atau iman di hati, jangan iman di kepala. Kalau kita melihat iman di kepala, head knowledge, artinya PSMTI seperti ini, tetapi kita tidak melakukan tindakan, saudara. Ketika kita melihat Bapak Gocongping, Bapak Pepeng ini sebagai figur teladan, mari kita teladani bagaimana langkah-langkah beliau ini untuk kita tindak lanjuti, supaya PSMTI tetap maju, tetap jaya, dan tetap berkibar.
Semangat pagi. Semangat pagi. PSNTI Jawa Timur kompak, guyup, bersatu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.